Selamat sore pemirsa Radar Kudus TV. Saat ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Al Anwar, tepatnya di Sarang, Rembang, yang mana dulu ini menjadi pondok tempat Gus Baha belajar mengaji. Nanti kita akan mengeksplorasi ruang-ruang yang dulunya digunakan Gus Baha untuk mengaji dan belajar. Pondok Pesantren Al Anwar Sarang, Kabupaten Rembang, merupakan salah satu ponpes salaf terbesar di Jawa Tengah yang didirikan pada 1967. Saat ini ada 4.000-an santri yang mondok di pesantren ini. Santrinya berasal dari berbagai daerah, bahkan ada santri dari luar negeri, seperti Malaysia. Tak heran banyak alumnus ponpes Al Anwar yang menjadi tokoh besar. Salah satunya Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Gus Baha mengenyam pendidikan di Ponpes Al Anwar selama 15 tahun sejak lulus sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Santoso, wartawan Japos Radar Kudus. Saat ini saya sedang berada di musola yang dahulu sering dipakai untuk ngaji Mbah Maimun, dan di tempat ini pula Gus Baha waktu itu mengaji bersama Abah Maimun. Nah, saya didampingi oleh Lurah Pondok Al Anwar 1, Kang Aziz. Aziz Muslim. Kang Aziz Muslim. Ada renovasi ya, diperbaiki. Yeah. Ini apa aja Kang yang diperbaiki Kang? Untuk musola ini musola lama. Yeah. Mbah Maimun dulu naus memiliki dari awal pembangunan pondok pesantren Al Anwar. Untuk mulai tahun kemarin ini direnovasi. Untuk atapnya dulu itu adalah agak pendek, sekarang ditinggikan. Juga untuk lantai duanya nanti ada perubahan, yaitu dulunya kamar sekarang menjadi aula. Oh, gitu. Nah, ini kan masalah yang lainnya masih tetap sama seperti dulu. Keramik. Keramik sama. Sama. Dan cuma ini tiangnya ini ditambahi sedikit, karena memang untuk meninggikan atap musola ini biar nanti dibuat ngaji, dibuat jamaah biar lebih nyaman seperti itu. Ini kayu ya kan? Kayu. Jadi ini apa? Ini adalah peninggalan Mbah Maimun yang paling lama ya ini. Kalau catnya kan? Cat tembok-temboknya ada ini? Cat temboknya kuban. Setiap tahun memang dicat ulang. Ya, warnanya? Warnanya dulu putih, sekarang dibuat agak krem seperti ini. Oh, krem. Kalau dulu Mbah Maimun pas ngaos tembudi kan posisinya? Mbah Maimun dulu awal ngaosnya di tembriku, terus setelah berarti itu duduk di situ? Ya, duduk di gambar itu. Oh, gambar itu adalah dari dulu Mbah Maimun itu tempatnya di situ, itu sekarang digantikan oleh pengasuh atau penggantinya beliau, putra-putranya beliau. Maksudnya juga di situ. Oh gitu. Dengan bergantian putra-putra beliau? Untuk ini bergantian. Tapi untuk pengasuhnya sekarang beliau Syekhina Kiai Haji Ahmad Najih Maimun. Okay. Ini untuk lantai satu ya Kang? Iya, lantai satu. Ke lantai dua Kang? Monggo. Bangunan utama Ponpes Al Anwar yang letaknya di depan dalam Kiai Haji Maimun Zubair kini direnovasi. Di gedung itulah dulu Gus Baha menempati kamar nomor 1 di lantai 2, tepatnya di atas musola. Kamar yang dulu menjadi kamar Gus Baha itu diubah menjadi aula. Dulu di kamar itulah Gus Baha menghafal dan membaca kitab. Kini kamar itu ditempati oleh Hasan, putra dari Gus Baha. Rencananya dibuat aula yang lepas, ada kantornya juga. Ini nanti aula, kemudian ada kantor. Iya.
Kalau dulu kan katanya kamar. Iya, dulu di sini kamar di atas musola pas ini. Kalau yang konon kamarnya Gus Bahak kan yang kalau sebelah mana? Gus Bahak. Yang nomor satu. Kamar nomor satu di pondok pesantren Al-Anwar. Itu pojok sebelah mana? Pojok sini, Jo. Oh. Nah, di pojok sini. Ini ya. Dulu, dulu sini. Kamar. Di sini kamarnya Gus Bahak. Iya, dulu. Di pojok sini. Ini sini ya, Kang? Iya, sini. Di pojok sini. Dulu seberapa, Kang? Ukurannya muat berapa orang gitu mungkin? Kalau di kamar di sini. Untuk tidur itu ya mungkin cuma 6 orang. Oh, 6 orang. Kalau 5 orang itu sudah penuh. Berarti kecil ya dulu kecil. Ya? Kecil. Mungkin ukuran sekitar 2 meter setengah atau 3 meter. Oh, gitu. Oke, oke. Gus Bahak di sini ya dulu ya, ya tidurnya. Ini dulu atas musola ini ada 10 kamar di sini. Oh, satu ini, nah, lantai ini. Iya, dulu 10 kamar. Yang terakhir 5, yang utara 5, 10. Gitu. Bayangkan aja. Dengan segini, kok 10 kamar. Okay. Ini anaknya Gus Bahak dulu katanya juga di sini. Iya, putranya Gus Bahak, Mas Hasan. Itu. Mas Hasan. Mendek di sini juga. Di kamar Gus Bahak dulu juga. Juga ini ya, iya. Mewarisi kamar beliau. Beliau. Okay. Tapi sekarang di ini. Tempat yang lain karena tidur pas untuk di pas di kamar dulu pas malam katanya jarang tidur beliau. Untuk cerita Gus Bahak yang masyhur ya memang beliau sering mutolaah. Kalau malam itu mutolaahnya terus bahkan mungkin lupa tidur, lupa makan dan sebagainya. Jadi jarang jarang tidur ya malam ya. Terus apa ya? Untuk biasanya ya seperti beliau sekarang seperti itu yaitu berjelokan guyonan dengan santri itu ya juga sering katanya seperti itu tadi katanya orang-orang yang berarti dulu ketika pas di kamar katanya beliau sering guyon tapi sambil ngapalin ya dulu di sini katanya menghafalkan sahih Muslim juga di kamar ini ya di kamar ini di musala itu menghafalkan kitab sahih Muslim. Unik ya, berarti ya. Kalau santri lain kan mungkin perlu tempat lain, kursus gitu. Jadi ya. Beliau malah sambil guyon ini, sambil jagong gitu katanya. Ya. Selain sisi kemanusiaan tadi ya, sisi kegilaan, kepemudaan. Berarti lanjut ke? Lanjut ke lantai 3. Lantai 3, monggo. Yang lantai 3 ini berarti yang dulu lantai 2 dinaikkan? Iya. Tapi rencana di keramik apa tetap? Iya di keramik ya. Kalau yang utara ini di keramik, nanti kalau yang atasnya musola tetap geladak. Kalau atasnya musola di sini lewatnya. Oh, ini kan yang ini? Ini yang utaranya musola. Oh, utaranya. Utaranya musola lama. Tapi nanti jadi kamar kamar. Iya, jadi kamar semuanya lantai 3, lantai 4 nanti sampai lantai 5 jadi kamar. Ini yang tadi atas ya, musola. Yang tadi atas musola pas di sini. Iya.
Ini kayu-kayunya juga masih dipertahankan. Oh, ini kayu-kayu yang di lantai 2 dinaikkan. Iya, dinaikkan. Tetap ya, pakai kayu asli. Iya, kayunya tetap. Ini kusen-kusennya ini tetap dipertahankan untuk kamar-kamar yang nanti dinaikkan ini. Sangat bersejarah ya, Kang. Iya. Kalau yang memang awal. Apa? Yang satu itu ya, pojok sana berarti. Yang sini. Nah, yang sini. Haji ya, yang. Ya, yang satu itu yang sini itu belum dipasang. Kalau ini nanti tapi tetap di keramik kan? Apa di? Enggak. Ini nanti rencana rencananya ya seperti ini. Oh, gitu. Nanti biasanya santri-santri ini diberi karpet atau apa. Oh, berarti akan dipertahankan geledek. Nah, ada dipertahankan itu geledek ini. Untuk inilah ya mungkin apa monumen masa lalu lah ya. Gitu, yang telah melahirkan. Kan memang di pesantren kan ada berkah seperti itu. Nanti tepatnya tempat-tempat orang yang alim, tempatnya orang yang soleh itu ada berkahnya. Makanya kusen-kusennya, kayu-kayunya tetap dipertahankan. Toh juga masih bisa dipakai. Ya, masih bisa dipakai. Kedalaman ilmu Gus Baha bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Sejak kecil, selama di pondok, Gus Baha terkenal tekun dan cerdas. Hafalannya di atas rata-rata kemampuan santri pada umumnya. Uniknya, cara menghafal Gus Baha juga tak biasa, yakni sambil guyonan dengan sesama santri. Tak hanya itu, Gus Baha ternyata memiliki amalan yang tidak diketahui oleh banyak orang. Salah satunya jarang tidur malam. Sebab saat malam, aktivitas Gus Baha dihabiskan dengan membaca dan menghafal. Saya kira ini yang perlu di garis bawahi dan perlu diketahui oleh para generasi-generasi setelahnya. Bahwa satu, Gus Baha itu tekun. Maksudnya tekun itu senang membaca. Dua, akhlak. Tiga, beliau mendapatkan keberkahan Al-Quran. Jadi berkah itu matematika langit. Jadi jangan diukur dengan matematika bumi. Berkah itu matematika langit yang gak bisa dihitung 1 tambah 1 jadi 2. Kadang kalau sudah berkah 1 tambah 1 bisa jadi 200. Itu namanya matematika langit. Kembali kepada tadi Gus Baha, beliau juga selain membaca, selain ngaji, seperti layaknya orang yang tekun, seorang yang baik, orang yang giat dalam ngaji, beliau ini juga ada faktor X-nya. Faktor keberkahan yang menunjang, satu diantaranya ya Al-Quran, dua yang guru yang mulia, ini banyak yang lupa. Jadi sebelum kamu, ini yang tidak diperhatikan, sebelum kamu belajar tentukan siapa gurumu. Yang lupa dalam arti sebelum kamu masuk universitas, sebelum kamu masuk perguruan tinggi, kamu sekolah tinggi jangan mengejar ijazah gurunya siapa yang mengajar. Harus disaring. Perguruan tinggi itu siapa guru-gurunya? Sekolahan itu, alma mater itu siapa guru-gurunya? Gus Baha di sini, ya alhamdulillah beliau giat berkah Al-Quran, ngaji sama Mbah Maimun, bersama orang-orang yang santri-santri yang giat-giat, teman-teman yang luar biasa, sehingga muncullah sosok beliau di sana. Itu dalam masa belajar. Yang kedua, bahwasanya Gus Baha ini masih terus belajar. Jadi setelah keluar dari pondok bukan selesai,
Dan inilah, walaupun Gus Baim tidak pernah S1, tidak pernah S2, tidak pernah S3, bahkan SMP aja nggak pernah, hanya Sanawi dan ya, tapi esensial dan nilai-nilai itu yang dibawa oleh Gus Baha, yang diwarisi dari guru-gurunya, dari gurunya, dari orang tuanya, sehingga ketika pada waktunya beliau menjadi viral. Jadi pesan dari yang kita ambil bahwa ketika lulus dari pondok pesantren sudah berkeluarga, belajar itu masih terus harus dikembangkan dengan berbagai dinamikanya, baik mau meneruskan S1, S2, S3 sampai profesor ataupun tidak, tapi esensi yang ditekankan oleh agama yang diwarisi dari semua kita itu harus, semoga kita beri taufik Allah bisa mempertahankan hal tersebut. Gus Baha memang sangat dekat dengan Kiai Haji Maimun Zubair. Saking dekatnya, Gus Baha sudah dianggap seperti saudara bagi keluarga Kiai Haji Maimun Zubair. Dulu Gus Baha memang kerap menemani Kiai Haji Maimun Zubair. Gus Baha itu kan sudah kayak keluarga sama. Oh, gitu. Jadi beliau lulus SD sudah mondok di sini. Waktu kecil sudah di sini. Jadi kapan ketemu Gus Baha ya waktu kecil ya. Jadi waktu kecil beliau masih mondok ya sudah ketemu. Dan beliau adalah di pondok juga sudah menonjol keilmuannya. Amaliahnya juga beliau sudah punya amaliah, cuma enggak disebarkan betul. Kehadiran Gus Baha seolah menjadi oase di tengah kegersangan dakwah Islam. Dia berhasil membuat dakwah ala pesantren membumi. Karena itulah dia dicintai santri dan masyarakat. Karena keilmuan dan kealimannya itulah, Gus Baha pernah dianugerahi Dai of the Year 2020 dari Asosiasi Dai-Daiyah Indonesia. Itulah tadi jalan-jalan saya bersama Kang Aziz Muslim selaku Lurah Pondok. Tadi kita melihat musola, tempat Mbah Maimun ngajar, dan sekaligus Gus Baha di situ belajar dulu. Kemudian di lantai 2 ya, ada aula yang dulu kamarnya Gus Baha. Nah, ini yang lantai 3 tadi dijelaskan akan tetap dipertahankan geledak atau kayu ini supaya apa, mengharap berkah lah para orang-orang alim, seperti itu penjelasan Kang Aziz. Nah, sekiranya seperti itu, terima kasih karena telah menemani kami. Terima kasih juga Kang Aziz. Iya, sama-sama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.